Pemerintah melalui Kementerian SDM menandatangani 27 kontrak pengusahaan mineral dan batu bara yang terdiri dari 12 kontrak karya atau KK dan 15 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B. Penandatanganan ini melengkapi rangkaian proses amandemen KK dan PKP 2B yang telah dilakukan sejak tahun 2010. Menteri SDM Ignatius Jonan mengatakan undang-undang mengamanatkan agar para pemegang kontrak karya bisa menyesuaikan diri dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah. Jonan mengatakan amandemen kontrak karya tersebut menyesuaikan 6 poin yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba tahun 2008. Penyesuaian tersebut mencakup poin wilayah perjanjian, kegiatan operasi, penerimaan negara, pemurnian, divestasi, dan penggunaan TKDN. Jonan menambahkan perihal amandemen yang belum ditandatangani akan segera dilaporkannya ke Presiden dan dipertanyakan tindakan apa saja yang akan diambil oleh pemerintah. Dan 22 PKB yang telah menandatangani amandemen serta 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, memang ada pertanyaan ke saya. Ini Pak, kalau yang belum menandatangani amandemen bagaimana? Nah gini, ini kan saya ditugaskan di Kementerian SDM ini, kalau per hari ini itu 6 bulan pasca, ya 6 bulan, lama loh 6 bulan itu. Bikin anak itu sebentar, tanggung jawabnya seumur hidup, ini sudah 6 bulan ya. Jadi, saya sudah bilang dengan Pak Presiden, saya akan lapor Presiden dan saya akan minta arahan Presiden tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah terhadap yang belum mau tanda tangan. Karena ini, saya kira ini bukan soal, ya kalau termnya mungkin harus sepakat ya, yang termnya harus sepakat. Tapi kalau tidak mau ini,